Dosis 2 mungkin 30 hari ke depan. Siap. Yang benar. Dokter. Sebenarnya kemarin kita menargetkan sekitar 300 orang untuk hari ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa terus bertambah sehingga bisa mencapai minimal ya 80% lah dari seluruh pedagang pasar. Sampai sejauh ini antusias warga pasar sendiri seperti apa nih, Pak? Kalau saya lihat dan saya perhatikan dari pagi dan jam 8 sampai hari ini, sepertinya antusias para pedagang sangat tinggi. Ya karena memang kita sosialisasikan bahwa kartu vaksinasi ini dijadikan persyaratan untuk berusaha di wilayah pasar angkat itu, sehingga mereka punya kepentingan untuk melakukan vaksinasi untuk kegiatan usahanya. Oh, jadi salah satu syarat bisa berjualan di pasar ini, Pak? Ya, salah satu syarat untuk bisa berjualan di pasar ini. Ya, kita harapkan dengan motivasi seperti itu, semua pedagang merasa penting vaksinasi ini. Kalau misalnya tidak kita terapkan kebijakan seperti itu, saya khawatir para pedagang menganggap sepele nanti terhadap kegiatan vaksinasi ini. Ya terus terang saja, sebenarnya sih mereka banyak juga yang sudah divaksin di beberapa kegiatan, misalnya di Kodim, di Polres, atau di Kodok, di Pendopo. Mereka sudah banyak yang itu. Cuman barangkali pada hari ini kita fokus kepada seluruh pedagang. Namun untuk para pengunjung juga, pedagang yang baluk yang masuk ke sini, kita layani juga untuk vaksinasi. Kalau memang misalnya ada pengunjung atau konsumen yang datang ke sini ingin divaksin, sekalian ini kesempatan terbaik buat mereka.